Bagi yang baru nak join AHB ni, ada peluang tak? Sebab logiknya mesti akan habis disapu pelabur AHB. Jawapannya betul. Itulah yang sangat tepat sebenarnya. Nak, baru nak join, ada peluang ke tidak? Sebaik saja diumumkan, usually orang akan terus sambar. Tapi tidak dalam masa 2-3 hari. Last diumumkan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. Boleh tak sama-sama bantu untuk like dan juga double tap? So kalian kena bantu saya untuk double tap dan juga like. InsyaAllah kita cuba naikkan engagement kita pergi sampai ke 1000 like yang pertama dulu, boleh? So kita sasarkan capai ke 1000 like yang pertama untuk kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini. So sambil-sambil kalian teruskan double tap dan juga like, InsyaAllah saya nak memulakan perbincangan kita untuk pagi ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya lah yang dapat kita bersua sekali lagi untuk sesi pada pagi ini pula. Dan insyaAllah semalam PMX, Perdana Menteri kita dah umumkan berkaitan dengan belanjawan untuk 2025. So adalah sikit-sikit kita cuba baca dan kita bawa mana yang mungkin bersesuaian, yang mungkin ada kena mengena dengan kita. Dia bila cerita pasal bajet ni, banyak benda yang tak ada kaitan pun dengan kita. Tapi kita tengok mana yang terkena ataupun yang ada kaitan dengan kita. InsyaAllah itu boleh bantu kita untuk buat perancangan masuk ke tahun 2025 nanti. Dan itu belanjawan negara yang mungkin ada impact secara tak langsung pada kita. Kita sendiri juga of course lah kena ada belanjawan masing-masing. So sebab itu kita buat step yang kedua, step yang ketiga dalam nak menjadi bangsa dan mangsa. Kena sediakan belanjawan dan juga urus aliran tunai. Jangan tala ke kerajaan je. Oh ni bazir duit lah sana sini. Habis semua maki ke kerajaan. Bila kau tengok balik cermin lah. Belakang ni ada cermin kat belakang aku ni. Bila kita tengok cermin, rupanya kita sendiri pun tak ada belanjawan masing-masing. Tak mampu nak uruskan kewangan kita sendiri masing-masing. Okay. So itu kita punya tema perbincangan pada pagi ini. Tapi insyaAllah saya nak baca komen dulu. Sambil-sambil kalian bantu untuk double tap. Saya nampak kita ada Mahir Saham bersama dengan kita. Thank you. Ada Suhaimi Rashid. Salam hujung minggu semua. Thank you. Waalaikumsalam. Hafiz Ayub juga dah masuk dalam live. Dia kata, Assalamualaikum tuan dan semua bangsa dan mangsa. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada wife saya kata, adik dah pergi ngeteh ke Kuala. Itulah dia. Bangun lambat. Tiba-tiba bangun, terus dah pergi jalan. Kemudian ada Sponge juga. Dia tanya dekat sini, salam tuan. Boleh tak ceritakan tentang takaful? Saya rasa nak ambil. Boleh, Sponge? So, saya mulakan topik kita berkaitan dengan belanjawan 2025. Berkaitan dengan takaful. Boleh? Okay, khusus terus pergi ke takaful. Untuk Sponge by the way, kalau nak ambil takaful dengan lebih lanjut penerangan, nanti boleh berhubung dengan saya. Saya akan pass kepada seorang ejen yang sangat hebat. InsyaAllah dia akan bantu untuk sign up lah plan untuk awak tadi. So semalam, bila Perdana Menteri umumkan berkaitan dengan belanjawan 2025, ada satu polisi ataupun ada satu proposal lah. Sebab belanjawan ni adalah pembentangan dulu, usul. Nanti minggu depan dia akan bahaskan kat parlimen. So biasanya dalam hujung bulan 10 atau awal bulan 11. Kalau semuanya okey, maka dia akan luluskan lah. Dia akan gazet menjadi warta untuk undang-undang kita masuk ke tahun depan. So apa yang diumumkan semalam, salah satu yang berkaitan dengan takaful adalah peningkatan ataupun kenaikan tax relief. Pengecualian cukai untuk yang mengambil takaful berkaitan dengan perubatan, dia panggil medical takaful ataupun medical insurance, dan juga takaful pendidikan ataupun insurance pendidikan lah, education dan juga medical. So kalau tahun-tahun sudah, saya rasa dalam 10-11 tahun kalau saya tak salah, medical insurance plus dengan education insurance, coverage dia, dia punya tax relief adalah sebanyak RM3,000 setahun. Maknanya kata kalau kita punya medical card sebulan RM200,500, setahun RM3,000, maka RM3,000 tu kita boleh kecualikan daripada cukai.
kita dapat gaji. Gaji kita bayar, kita punya medical card, kita punya apa nama insurans pendidikan tadi. So bayaran kita tadi tu daripada gaji kita boleh dapat tax relief. So tak payah bayar cukai lah ke atas pendapatan kita yang dah dibelanjakan ke atas takaful perubatan dan juga takaful pendidikan. Cuma semalam pengumuman yang terbaru, dia ubah sikit tax relief yang mana dia dah naikkan menjadi RM4,000. So makna kata sekarang kita boleh ambil dua polisi lah. Kalau sebelum ni kita ambil medical card mungkin dalam 200,500. Sebab medical card pun apa nama baru-baru ni kan ada dia panggil apa nama repricing, harga pun ada kenaikan. So kemungkinan besar medical card kalian pun ada yang dah naik harga. Jadi jangan risau, bila bayar lebih pun kita boleh dapat tax relief dekat situ juga. Okay, so balik semula ke cerita yang Sponge tanya. So saya just bagi gambaran dulu berkaitan dengan apa yang diterangkan dalam belanjawan semalam supaya kita boleh kaitkan dengan pengurusan kewangan peribadi kita. Semalam yang PM umum tu, itu adalah belanjawan kerajaan. Kerajaan dia beritahu macam mana dia dapat pendapatan. So sebab itulah cukai pun ada yang dinaikkan juga. Dividen yang dapat pun ada dinaikkan juga. Ha, untuk tahun depan, dah ada dividen yang kena cukai. So apakah dia? Itu kita akan ceritakan sebentar lagi. So kerajaan kena maklumkan kepada Dewan Rakyat dari mana dia sasarkan untuk dapat sumber pendapatan dia. So dia kena beritahulah cukainya berapa, apa nama Petronas bagi dividen berapa dan sebagainya, dan ke mana duit tu nak pergi. Itulah belanjawan. Tapi kalau tengok dari segi gambaran besar, makro tadi, itu yang kerajaan buat. So untuk kita yang mikro ni pun sama juga, kena ada belanjawan peribadi. Okay? So kejap lagi kita akan masukkan yang lebih panjang, tapi kita settlekan soalan yang diajukan oleh Sponge dulu. So untuk takaful, tujuan dia apa? Tujuan takaful adalah sebagai salah satu instrumen kewangan yang membantu melindungi kerugian kewangan kita. Okay? So dia ambil konsep daripada insurans, yang mana insurans ni adalah transfer risk mechanism, mekanisma transfer apa? Mekanisma pemindahan risiko. Di mana kalau dalam insurans, nanti Sponge boleh rujuk dalam buku 6 Angka Menjelang 25, bab yang terakhir ada banyak cerita tentang insurans punya topik ni. Okay, so yang mana yang belum dapatkan lagi buku 6 Angka Menjelang 25, kalian boleh tekan beg kuning dekat bawah. Okay, saya tunjuk sikit lah sekejap. Aku ambil sekejap, ada lalang dekat belakang aku ni. Okay, so kalau dalam bab yang terakhir ni, kalian boleh tengok bab bonus ni, ada cerita tentang konsep insurans dan bagaimana dia boleh berpindah menjadi takaful. So insurans ni tujuan dia diwujudkan adalah kita ada risiko dalam kehidupan kita. Betul? Dalam hidup kita ada risiko tadi. Jadi kalau apa-apa datang, musibah, contohnya kita sakit, rumah terbakar, kemalangan, so akan ada kerugian kewangan ke atas diri kita. Jadi tujuan insurans adalah untuk protect, untuk lindungi dari kerugian tersebut lah. Jangan kita salah faham. Bukan bermaksud kalau kau ada apa nama life takaful ataupun life insurance, kau takkan mati. Itu mustahil. Tapi kerugian dari kematian tadi, contohnya orang yang meninggal kan, family dia akan hilang pendapatan dia. Jadi keluarga yang akan dapat manfaat ataupun pampasan dari insurans ataupun takaful tadi. Okay. So balik semula untuk kita secara peribadi pula, apa plan takaful yang sesuai untuk kita ambil? So dari segi syarikat, pusing kot mana sekalipun, semuanya mendapat lesen daripada Bank Negara Malaysia. Dan industri takaful adalah salah satu industri yang highly regulated ataupun yang dikawal selia dengan agak ketat kalau di Malaysia ni tadi. Jadi pusinglah kot mana apa nama company sekalipun, dia punya tawaran tak jauh beza. Kalau plan syarikat A ada plan macam ni, syarikat B pun ada jugalah, lebih kurang macam tu saja. Cuma yang perlu kita tengok sebelum buat pemilihan syarikat, tengok pada diri kita sendiri dulu. Berapa pendapatan kita dan apa yang kita nak cover. So saya suka sarankan untuk yang bergaji bawah RM3,000, cuba usahakan untuk ada sekitar 7.5% daripada kita punya income untuk kita bawa pergi ke perlindungan ni tadi. So orang kata kalau gaji sebulan RM3,000 kan, 7.5% ni lebih kurang dalam RM220-220 lah lebih kurang. So dapatkan RM220 bajet bulanan kita untuk kita fokuskan, ini duit memang untuk takaful saja. So okay, boleh faham eh? Gaji kita RM3,000 setiap bulan. So kita dapatkan RM200 ke RM250 lah, in between jadi RM225. Yang ini memang betul-betul bajet untuk kita buat pergi ke takaful. Kalau tak ada bajet ni, bila kita nak beli kereta, elok-elok kereta kemampuan sebenar kita RM500 saja. Tapi sebab kita tak asingkan RM200 ni, kita melihat, aku boleh bayar kereta bulan-bulan RM700 lah. So daripada kau elok-elok boleh beli Azia ataupun Myvi saja, kau dah mula berangan nak beli S17, kau dah mula berangan nak beli, yelah, kereta-kereta yang lebih mahal tadi. So jangan, apa nama,
Takaful masuk dalam step yang kelima dalam nak menjadi bangsa dan bangka, iaitu langkah yang kelima, bina tabung kecemasan. Sebelum nak beli kereta, sebelum nak beli rumah, sebelum nak teruskan pelaburan dalam kewangan kita, tabung kecemasan kita kena sediakan dulu. Dan takaful masuk dalam kategori tabung kecemasan sebab dia adalah tabung kecemasan untuk kesihatan, perubatan kita, tabung kecemasan kemalangan dan juga tabung kecemasan kematian. So, settlekan dulu. Okay? So, berapa banyak portion yang kita nak kena sediakan? Macam saya katakan tadi, sekitar 7.5%. Kalau gaji dah RM3,500, RM4,000 ke atas, then yes, kita boleh ikutlah general rule dia, iaitu 10%. Sebenarnya dalam industri, cadangan adalah 10%. So, kalau gaji RM3,000, kena sediakan RM300 untuk ambil takaful. Cuma kalau saya tengok, itu dari segi industri, oh, makro punya perspektif. Saya nak tengok dari mikro, dari kita ni sebagai individu. Kalau gaji kita RM3,000, RM300 untuk takaful tu sebenarnya agak besar. I mean, RM250 pun besar juga tadi. Tapi kena ada, sebab dia adalah satu benda yang penting lah dalam pengurusan kewangan kita. So, kita kena paksa diri, tak payah sampai ke RM300, mungkin terlalu banyak. Memang betul kalau ikut atas kertas, memang kena ada RM300. Tapi secara peribadinya kita rasa, banyak juga aku nak commit RM300 ni. So, biar kita commit ikut apa yang kita betul-betul mampu. Barulah kita punya plan tu kita boleh bayar untuk tahun-tahun akan datang. Kalau sekadar nak bayar sebulan dua kemudian terminate, akhirnya merugikan semua pihak. Okay? So, itu kita tak nak berlaku lah. Okay, so 7.5%. Jadi sekarang bila sponge tanya tadi, gaji apa nama nak ambil takaful betul? So, tanya diri sendiri. Gaji aku sekarang sebulan sekian-sekian, darab dengan 7.5%, berapa yang aku dapat? So, dari 225 plus minus yang kita dapat ni tadi, tak banyak plan yang kita boleh ambil dari segi dia punya numbers. Kalau awak nak ambil plan takaful kesihatan, takaful apa nama kematian contohnya. Maknanya kata takaful hayat. Kalau kita meninggal, waris kita, family kita akan dapat manfaat dia. Ha, dia dapatlah RM100,000, RM200,000. Okay. Kalau nak biasa nak bayar benda ni dalam 70 ke 100 lah lebih kurang. Okay, sebulan. Tapi kita nak ambil juga, itu berkaitan dengan kecemasan kalau kita dah tak ada. Kalau kecemasan ketika kita masih hidup, kita juga ada kecemasan kita. Iaitu kalau sakit, aku kena masuk hospital, aku kena bayar bil aku. So, siapa yang nak bayarkan bil ni? Takaful yang akan bayarkan. Tapi untuk takaful ini, usually dia punya harga sekarang ni bila dah naik harga, minimum 100.5 lah. So, kalau dah campur 100.5, tadi campur dengan 100, dah dekat 200.5 lebih dah dekat situ. Jadi macam mana cara yang lebih sesuai untuk kita dapatkan? Sebagai permulaan, cari plan yang komprehensif yang cover everything. Okay? Yang dia ada sikit, walaupun tak banyak, tapi ada sikit. Takaful hayat ada sikit. Takaful perubatan ada sikit, mungkin sakit kritikal pun ada sikit, masuk hospital, dan adalah sikit bahagian untuk diasingkan sebagai simpanan, yang mana simpanan ni tadi digunakan untuk kawal kenaikan harga kita. So dalam RM220, insyaAllah boleh dapat satu plan, yang mana plan ni boleh cover everything tadi. Memang tidak cukup, tak perfect plan ni, tapi gaji kita pun tak besar mana juga. Kalau nak dahulukan, ada yang kata, oh kalau gaji sikit, kita ambil takaful hayat saja. Betul, memang betul atas kertas. Okay? Sebab apa? Sebab kau tak mampu lagi untuk ambil medical card, kau pergi je lah hospital kerajaan. In reality, kita bayar je bulan-bulan, tak ada langsung kita nak merasa duit tersebut, kita akan jadi penat. Betul, secara atas kertasnya, kita gunakan takaful ni sebagai kita punya derma, kita punya sedekah, kita punya tabaruk tadi kan untuk keluarga kita. Tapi kita manusia, kita ada psikologi kita. Bayar benda, lama-lama tak nampak apa benda tujuan dia, lama-lama kita jadi penat. So, sebab itulah comprehensive plan ni, dia main dengan psikologi. Dia ada saving sikit, dia ada perubatan sikit, dia ada dia punya takaful hayat sikit. Kau ambil dulu, mungkin gaji kau dah beranak nanti, dah banyak. Dan kau boleh proceed untuk takaful yang lebih canggih lah. Okay? So, untuk sponge nanti boleh berhubung dengan saya. Saya boleh apa nama hubungkan awak dengan ejen saya. InsyaAllah, nanti dia boleh bantu awak lah untuk perbincangan dengan lebih lanjut. Okay, boleh? Baru sampai 2 hari lepas buku tuan, excited nak habiskan baca nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hafiz Ayub juga eh. Alright, cun. Okay. Saya jual Netflix. Kata tak payah. Okay. Kau jangan nak promote benda-benda yang bukan-bukan dekat sini eh. So kita cerita fokus pada pengurusan kewangan kita tadi dekat sini. Okay. Dan kau janganlah tulis benda yang berkaitan dengan apps lain. Sebab apa nanti aku bacakan, dia mengganggu juga live kita nanti. Okay. So sebut tentang 7.5%. Tuan maksudkan ambil polisi medical card saja atau sekali dengan hibah ya. Macam saya katakan tadi, plan yang kalau boleh menyeluruh. Sebab kalau RM220 ambil plan hibah saja, wah mahal juga dekat situ. Kalau RM225, medical card sahaja tanpa dihibah langsung pun mahal juga. Kita kena ambil plan lain pula nanti. So, kita kena ada 2-3 plan. Then again, yang itu adalah yang perfect. Tapi kehidupan kita nak cari yang sempurna. Kita nak cari yang paling praktikal dan juga reasonable.
So sebagai permulaan, gunakan plan komprehensif yang ditawarkan oleh syarikat takaful. So ini boleh jadi pemula kita untuk start dengan plan kita. Nanti bila gaji kau dah besar, okay, katakanlah kan, bila plan komprehensif ni mungkin boleh cover kita menghibah dalam RM100,000 saja. Nanti bila gaji dah bertambah, dah ada komitmen, dah ada anak bini, okay lah, tak cukup lah RM100,000 untuk diorang. So kita ambil lah plan hibah yang apa nama tunggal, yang apa nama stand alone, yang single saja tadi. Tapi plan lama kita masih teruskan bayar. Dan kita rasa macam, ya aku nak upgrade sikit lah medical card aku. So upgrade lah plan yang lama tadi. Dan yang paling mustahak adalah plan medical card ketika kita hidup. Sebab kalau lambat ambil kita punya apa nama medical card nanti, lama-lama dia punya harga akan jadi naik lah. Okay. So Mirul pun ada tanya soalan dekat situ. Mirul Syafiq, bang nak tanya tempat mana yang sesuai untuk beranakkan duit. Buku ini ada jawab semua soalan awak, terutamanya sebab awak baru start kerja. Ha, so semuanya ada dijawabkan dalam buku ini. Ada satu bab 9, tajuk dia gaji pertama. Iaitu boleh bantu awak untuk nampak kat mana nak beranakkan duit kita dan macam mana nak capai RM100,000 yang pertama, insyaAllah. Okay? So Mirul, nanti boleh tekan saja beg kuning dekat bawah dan dapatkan buku ini. So saya sambung sikit lagi topik kita tadi. So Sponge dia tanya, kalau macam kemalangan, cacat kekal seperti hilang satu jari, adakah akan dapat pampasan juga? Ya, jawapannya ada. Tapi kalau plan awak bukan plan yang ada sakit kritikal ataupun cacat kekal macam ni, maka tak dapat lah. So sebab itu saya cadangkan comprehensive plan tadi. Dia tak perfect, tapi dia ada semua. Dia ada hibah sikit, medical card sikit, saving sikit, sakit kritikal sikit. Sebab kita bukan tahu yang mana satu jadi dalam hidup ni. Yang kita confirm mati dalam hidup. Tapi mati bila kita tak tahu. So bila ada satu plan yang boleh cover lah sikit-sikit satu ni tadi, sekurang-kurangnya matlamat kita dengan instrumen takaful ni adalah peace of mind, ketenangan minda. At least kita tahu kalau apa-apa jadi, at least adalah benda yang cover. Taklah cover perfect. Sebab once benda jadi, kita akan keluarlah ayat dah. Kalau aku tahulah nak jadi, aku ambil besar sikit cover. Kalau kau tahu, cerita dia mana ada orang tahu apa yang jadi dengan dia. Sebab tu masa semua nak sign up, semua nak ambil yang murah-murah. Tapi masa dah jadi kemalangan, dah jadi musibah, semua nak ambil yang paling mahal. Sebab apa? Sebab dia dah dampak manfaat dekat situ. So kita sedang merancang risiko kita. So perancangan risiko, we hope for the best but we prepare for the worst. Itu ada diulas lebih panjang dalam buku Bangsa 6 Angka nanti, insyaAllah. Sambunganlah ke atas buku-buku yang dah sedia ada tadi, insyaAllah. Okay, boleh eh? Alright, okay, faham tuan. Mantap, mantap. Okay, so sambung lagi tadi. Pocong ditanya juga, saya invest 100k cash dalam ASB. Dah ada saving emergency. Plan nak try crypto, okay ke? Mantap. Pocong, saya nampak dekat situ dah okay dah sebenarnya untuk awak try sikit je. Eh? Mungkin dalam 5-600 untuk try dulu. So, but don't worry, boleh pergi dekat profile saya. Dekat profile saya nanti ada message button. Tekan dekat situ, berhubung dengan saya. Saya akan tanya 1-2 soalan yang mungkin personal sikit lah. Tak adalah aku nak tanya dalam live tadi kan. So, boleh berhubung. Kalau saya nampak, tune out boleh jalan dan boleh start dengan crypto, insyaAllah. Eh? Crypto pun by the way, bawah-bawah ni ada kenaikan juga. Ha, dahsyat dekat situ. Okay. So tak masuk lagi topik pasal belanjawan kita ni. Banyak soalan-soalan lain korang tanya ni. Bagus-bagus eh. Semalam tak ada orang pun masuk dalam. Nampak? Pak Hyong Siok eh. Pocong pun dah ada RM1,000. Yelah logik lah pocong dah RM1,000. Dia hidup lama kan. Dia sergah orang. Orang takut tinggal phone. Dia pun ambil phone tu. Eh tidaklah. Gurau je eh. Kan tak pasal-pasal pula aku kena ni. Okay. So tuan, dalam buku tuan ada mention pasal ASB loan. Adakah masih relevan hari ni? Aha, good question. Dalam buku ni betul. Saya ada kongsikan pasal ASB loan, ASB financing, yang relevan ketika saya start. Okay. Dan dalam buku yang kedua, 6 angka menjelang Disember, saya ada ulas sebenarnya adakah dia akan relevan lagi. Dan saya rasa ulasan dalam buku yang kedua, 6 angka menjelang Disember, dia terpakai untuk sepanjang zaman. Sebab saya bagi angle yang what if. Okay. Kalau dia punya dividen naik, interest turun, apa cerita dia tadi? Kalau dividen turun, interest naik, apa cerita dia tadi? Dan itu tulisan saya dalam buku 6 angka menjelang Disember adalah tulisan sebelum PKP. Masuk PKP, dividen pun menurun, OPR pun ada turun sikit. Lepas habis PKP, dividen taklah naik tinggi sangat tapi OPR pun dah mula naik semula. Jadi terpakailah apa yang saya kongsikan dalam buku 6 angka menjelang Disember. So untuk Hafiz Ayub nanti, boleh baca dalam buku 6 angka menjelang Disember, buku yang kedua, buku yang gambar bunga raya tu. Dan dalam tu ada satu bab, tajuk dia berkaitan dengan ASB dan ASB financing. Ha, memang kita review teruslah berkaitan dengan ASB dan juga ASB financing. Ada juga beberapa method yang terkenal dalam kalangan industri berkaitan dengan ASB financing pun saya ulas juga supaya orang tak tersalah faham. Ha, ada yang pihak bank cadangkan buat rolling dividend, buat tahun pertama punya hutang,
Mudah lepas dapat dividen tahun pertama nanti, bayarkan hutang untuk tahun seterusnya. Tapi benda ni sebenarnya tak praktikal pun. Kenapa? Saya dah ulaskan dalam buku nanti, insyaAllah. Okay. So, makin banyak soalan, makin ramai kawan-kawan dah masuk. Cuma ada satu benda yang tak banyak, iaitu like kita. Ada macam sangkut pula dekat 2,500 daripada tadi. So, sebelum kita nak teruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, boleh tak kalau sama-sama kalian bantu untuk double tap dan juga like? InsyaAllah kita cuba naikkan menjadi 5,000 like boleh? 34 orang kawan-kawan. By the way, kepada rakan-rakan yang sedang menonton video ni dekat YouTube channel, mungkin kalian tengok video ni secara ulangan. Sekarang saya minta rakan-rakan dekat live kita dekat TikTok ni untuk bantu like double tap. Dan korang like dan juga share lah dengan kawan-kawan. Subscribe jangan lupa kan. Okay, dan teruskan sajalah mendengar. InsyaAllah kejap lagi kita akan masukkan perbincangan kita. Tapi sebelum itu, 33 orang kawan-kawan, seorang bantu like 100 kali, kita akan sampai ke 5,000 like. ASB Financing, thank you kepada pocong. Dia dah hidup lama eh. Dia dah pocong, tak bertali juga tu. Seram. So, bila dia buat compounding, tak payah buat rolling, itulah yang terbaik sebenarnya. Dan kalau dah buat dulu, memang cantik. Kalau baru nak start buat, saya mungkin ada cadangan yang kalau nak buat ada cara dia. Tapi kena beberapa syarat lah yang perlu kita penuhi juga. Okay, so nanti boleh baca dalam buku yang kedua insyaAllah. Okay, so sambil kalian bantu untuk double tap dan juga like, saya nak masuk sikit. Dah dalam kita cerita pasal ASB, saya nak kaitkan sikit dengan belanjawan semalam. Boleh? Belanjawan 2025 yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. InsyaAllah lah nak menengok ke mana arah tuju negara kita masuk ke tahun depan. So, bila kita cerita tentang ASB, Amanah Saham Bumi Putra, yang terkait dalam perbincangan ataupun pembentangan semalam adalah nombor satunya, penubuhan, pembinaan Bandar Malaysia. Bandar Malaysia ni yang dulunya pernah dimaki hamun teruk lah kan. Untuk yang tak tahu, ni cerita dalam 10-11 tahun lepas. Bandar Malaysia dengan TRX adalah bandar berkembar. Dia dua bandar yang memang nak dibangunkan atas tujuan jangka masa panjang lah. Okay. So TRX sekarang kita dah nampak, TRX menjadi KLFIH, Kuala Lumpur International Financial Hub. Lebih kurang gitulah nama dia tadi eh. Kuala Lumpur International Financial Hub. Itu adalah nama sebenar yang diumumkan pada tahun 2012-2013 dulu, sebelum dia tukar nama menjadi TRX Tun Razak Exchange. So tujuan dia apa? Dia nak bina satu tempat, satu kawasan yang memang berpusat ataupun dia jadi central punya point untuk financial semua. So maknanya kata dekat situlah ada Bursa Malaysia nanti, dekat situlah ada Bank Negara Malaysia nanti dan semua-semua lain lah. Semua akan berpusat dekat TRX, Tun Razak Exchange. So kenapa nama dia Tun Razak Exchange? Ada dua sebab. Nombor satu, exchange ni adalah lambang lah. Kalau kita kan bursa kan, New York Exchange. New York Stock Exchange. Kalau Malaysia, kita panggil Bursa Malaysia. Exchange ni adalah bursa lah, senang kata. So tempat untuk orang exchange kan, bertukar nilaian mata wang dan juga pelaburan masing-masing. Itu yang pertama. Dan TRX juga, dia menjadi exchange secara fizikal. Tadi exchange secara financial. Ada pertukaran mata wang, ada pertukaran pelaburan apa semua tadi. Sebab itulah ASB pun semua bertapak dekat sana juga. PNB pun ada bangunan dekat apa nama menara PNB 118 tu. Dia apa nama walking distance je lah dengan TRX. Yang kedua, TRX juga ada satu highway dekat bawah tanah dia yang menghubungkan beberapa jalan. Jalan Tun Razak. Yelah, nak menghubungkan Jalan Tun Razak tu lah kan. Ada apa benda atas tu, Max lah dan sebagainya. So itu pun ada jugalah exchange. Dan dari segi fizikal juga, dekat TRX juga ada MRT station yang boleh kita tukar train tanpa tukar station. Okay. Mana dekat TRX ni, siapa yang naik MRT line Putrajaya, MRT 1 dan juga naik, MRT 2 dan juga naik line MRT Kajang, MRT 1. Dekat situ kau akan berkumpul lah sebenarnya. Kau boleh tukar saja train. So itu tujuan kenapa nama TRX diperkenalkan. But anyway, dari TRX ada satu lagi bandar yang sekarang tak bina-bina lagi, iaitu Bandar Malaysia. Bandar Malaysia dia punya kawasan terletak dekat Sungai Besi punya depo tu. Sungai Besi punya airport lama tu kan. So dekat situ sepatutnya akan ada satu bandar yang nama dia memang fokus adalah Bandar Malaysia. Dan di situ jugalah akan dibina beberapa lagi pengangkutan awam. Antara pengangkutan awam yang paling penting adalah MRT station yang tak buat-buat sampai sudah, dan juga HSR punya stesen. So tujuan Bandar Malaysia dibina ataupun dicadang untuk dibina adalah untuk menghubungkan Bandar Malaysia dengan Bandar Singapura. So itu tujuannya. Dari Bandar Malaysia akan jadi international transportation hub, sebab dia akan ada train HQ untuk HSR. Ok,
kiranya kalau macam LRT semua dekat KL Central kan. So ini dekat HSR, dan dari situlah kita boleh naik train, kita boleh terus pergi ke bandar Singapura dalam tempoh 1 jam setengah ke 2 jam saja dah boleh sampai ke Singapura. Okey. So itu bandar Malaysia punya idea asal. Kemudian ialah bila dah berlaku politik tukar PRU apa semua, dia tertangguhlah. By the way, semalam diumumkan dekat kawasan bandar Malaysia ada 15 ekar punya tanah dikhususkan untuk rizab Melayu, yang mana tanah ni akan diberi kepada PNB dan PHB, ASB dan juga AHB yang akan menguruskan tanah ini tadi. Ha, so kita balik semula ke cerita pasal ASB tadi, betul? So sebab itulah kita tidaklah katakan dividen akan tinggi, tapi dividen akan ada. Ha, ada yang tanya, ini bila bina menara 118 tinggi tu, dividen kita naik ke? Janganlah tengok pada dividen naik saja. Dividen ada tu sebenarnya adalah bukti yang mana untung tu dah dapat lah. Okay? Dan juga PHB sendiri, yang mana macam Saiful Rizam katakan dekat sini. Semalam ada hint PHB akan buka lagi kuota pelaburan sebab PHB akan terlibat dengan banyak projek hartanah next year. Yes. Dan antara projek yang mungkin akan terlibat adalah dekat ni lah, bandar Malaysia tadi. Sebab memang ada plot of land, ada satu tapak tanah yang memang dikhususkan untuk Rizab Melayu. So dua ni lah yang akan membangunkan PNB dan juga PHB. Just for fun fact, PHB adalah anak syarikat direct bawah PMO sendiri, bawah Perdana Menteri sendiri. Yang ini memang dah dibina sejak 2006, kemudian 2011 lah, baru dia betul-betul agresif dulu. Okay, so sebab itu bila kita balik semula ke cerita pasal ASB tadi, semalam punya belanjawan kaitan langsung dia adalah berkaitan dengan apa nama pelaburan ini. Dan ada juga berkaitan dengan dividen, kejap lagi saya akan cerita kan. Cuma mungkin satu berita baik sikit untuk kita adalah boleh expect, boleh jangkakan untuk ada ruang kita tambah pelaburan dalam AHB, Amanah Hartanah Bumiputera, memandangkan pengumuman semalam dah ada. Tapi semalam punya pengumuman belum ada lagi lah, dia punya polisi, detail belum ada. Sebab pengumuman semalam, pembentangan daripada PMX semalam, dia kena bahaskan dekat parlimen minggu depan. Minggu depan berapa bulan lah, lebih kurang dalam 20 bulan kan. So bulan 11, insyaAllah kalau semuanya okey, tak ada masalah, akan gazetkan, wartakan sebagai undang-undang. Dan nanti apa nama agensi ataupun syarikat masing-masing ni akan dapatlah dia punya portion nanti dan boleh proceed. Okay. So itu yang pertama, AHB insyaAllah saya jangkakanlah dalam tempoh 6 bulan ni mungkin dia akan ada pengumuman untuk dia akan tambahlah kuota untuk kita tadi. Okay, so macam mana nak melabur di AHB tuan? Hafiz Ayub, kena pergi tengok dekat YT channel saya lah. Dah banyak cerita dalam tu. Mungkin saya tak ulas mula dalam ni. Sebab sekarang, okay, saya cerita tadi kuota akan bertambah. Tapi sekarang kita tak boleh tambah lagi. Dan yang mana yang belum ada account, tak boleh buka account juga. Sebab sekarang kuotanya memang dah penuh. 5 bilion unit semuanya dah penuh. Fully subscribe. Dan baru-baru ni bulan 9, PHB pun ada umumkan jugalah penambahan suku sehingga 5 bilion. Tapi yang ni khusus untuk institusi lah, bukan untuk kita. Sebab dia memang sasarkan untuk naikkan menjadi 20 bilion menjelang 2030. So kalau sukuk pun dah ada 5 bilion kat situ, kita punya pelaburan pun dah 5 bilion. So ini mungkin dia tambah lah. Saya nampak dekat bandar Malaysia tu, possibility lah 5 bilion mungkin tidak kot. At least PNB 1 bilion ada. Lebih kurang lah, mungkin lah 1.5. So mungkin PNB dapat 1 bilion, PHB dapat 1 bilion insyaAllah. Okay, dekat bandar Malaysia tu. Dan kita doakan juga sama-sama. Sebab semalam bila bercakap tentang topik ini juga, kekecewaan saya sikit adalah tak ada disebutkan tentang infrastruktur baru. Maknanya dia tak ada umumkan pasal HSR ataupun MRT Circle Line dibina. Dia duduk bertangguh lah, bertahun-tahun lah bertangguh tadi kan. So biasanya untuk projek yang besar macam ni dekat belanjawan lah dia akan umumkan. Dia umumkan rancangan untuk study tu ada. Tapi nak binanya tak tahulah bila tadi kan. So Tarik dia tanya dekat sini, bandar Malaysia target tahun berapa? Target memang tak ada lah. Kalau ikutkan polisi kerajaan zaman Perdana Menteri ke-6 dulu, sepatutnya 2026 ni dah siap lah everything. Sepatutnya lah. Yang ini buat pun tidak lagi. Sebab tu kalau siapa-siapa yang ada pergi ke konsert Boom baru-baru ni kan, ada boom apa benda tu, House Boom tu punya konsert, dia buat dekat Sungai Besi punya airport. Ha, itu bukannya port untuk buat konsert. Itu bukannya port untuk buat apa nama food truck. Itu sebenarnya port untuk bina kereta api. Tapi itulah kan, bila dah beberapa kali isu pertukaran kerajaan, akhirnya tak semua PM ke sebelum ni yang bersetuju dengan plan tu. Sekarang kita akan nampak lah PMS dah mula kembali ke polisi yang dibuat oleh zaman Satu Malaysia dulu. So banyak polisi-polisi yang dah dikembalikan semula. Contoh polisi yang dikembalikan semula adalah
Polisi yang kedua iaitu rasionalisasi subsidi RON 95. So kalau ingat, siapa adik-adik mungkin yang dulu zaman-zaman sekolah mungkin tak perasalah benda ni. 10 tahun lepas 2014 bila diumumkan tentang rasionalisasi subsidi terutamanya untuk petrol dan juga diesel, ayatnya ditarik balik subsidi. Dia bukan tarik, dia susun semula. Sekarang ni orang dah guna balik ayat tu kan, penyasaran semula. Rasionalisasi subsidi ni dia first kali keluar yang betul-betul diumumkan dalam NTP, National Transformation Program, bawah ETP, Economic Transformation Program, iaitu pada tahun 2011. 2014 dia apa nama betul-betul nak laksanakan, dan 2015 2016 macam itulah kan, kita punya subsidi minyak dah tak ada dah, subsidi untuk petrol, dan dah diberi dalam bentuk lainlah. So ini antara polisi yang dah dikembalikan semula. Of course kita akan ada banyaklah perdebatan dari segi politik yang kata oh ini tak bagus, itu tak bagus, ini tak bagus. Akhirnya yang betul-betul memacu negara bukan politik, ia hanyalah polisi. Polisi yang baik yang akan bawa negara kita jauh ke depan. Politik ni dia macam bunyi lah. Dia macam bising. Kalau dulu orang kata, kita boleh bagi PTPTM free. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, dia tak boleh bagi juga. Sebab polisi sebenar tak boleh bagi everything free. Kau kena ada harga dia. Kau kena ada cost tadi. So untuk kita sebagai orang awam, just focus on the policy, not on the politik. Okay. So habis cerita dekat situ. So kita balik semula ke cerita berkaitan dengan belanjawan. Thank you untuk Saifurizam. Ingatkan kita balik . So nak cerita pasal dividen tadi. Okay, saya dah cerita pasal ASB, cerita pasal AHB, dan of course ada kaitan dengan dividen. So apakah dividen semalam diumumkan? Sambil-sambil tu kalian bantulah like sikit. Okay, aku tengok semua sendu je dekat sini. 24-25 orang kawan-kawan. Sorang bantu like lebih kurang dalam 100 kali. Kita cuba sasarkan pergi sampai ke 7,500 like yang pertama. Boleh? 25 orang kawan-kawan, seorang bantu like 100 kali, boleh dapat lebih kurang dalam 2,500 like. Kita akan sampai ke 7,500 like yang pertama. Thank you. Saya nampak Farhan, Hasan, Razi, kemudian Jasmine sedang like juga. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru masuk dalam live, aku just nak say hi. Tak ada, aku nak tegur seorang-seorang. Sebab kita nak terus perbincangan kita. So, kejap lagi Red Dragon, kita akan jawab soalan awak. Tapi settlekan dulu yang ditanya berkaitan dengan dividen tadi. So, pandangan berkaitan dengan cukai 2% yang dikenakan ke atas pelaburan yang dividennya melebihi RM100,000. Jawapannya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dikenakan cukai 2% ke atas dividen yang melebihi RM100,000. Sebab apa? Yang pertamanya, kita kena set things straight. Dividen ni tak terpakai kepada dividen dalam PNB ataupun dalam PHB. Makna kata, kalau kita labur dekat dalam PNB, Permodalan Nasional Berhad. Apa dia? ASB, kemudian ataupun tabung haji. Kemudian apa namalah agensi-agensi kerajaan ni tadi yang berkaitan dengan kerajaan, ini semua tak kena dividen. Tak kena cukai. So katakanlah kau letak dalam ASB kau 2 juta. Okeylah 1 juta, kemudian dia dah beranak jadi 2 juta. Kononlah kan. Katakanlah tadi . Katakanlah kau letak dalam ASB kau apa nama tadi? 2 juta. So mungkin kau punya dividen setahun dalam RM120,000. Yang ini tak kena cukai. Sebab dividen dari ASB, tabung haji, AHB, kalau kita baca betul-betul dalam dia punya details, satu dia punya ayat sebenar adalah pengagihan pendapatan. So ini pun ada perbahasan lagi lah. Pengagihan pendapatan, adakah dikonsider sebagai dividen yang disebutkan oleh PMIX semalam? Yang itu diorang kena bahas lah untuk minggu depan tadi. Okay. Yang keduanya, sebab dividen dari agensi kerajaan biasanya dah dikecualikan cukai. Kalau kita buka AHB, bawah ni siapa yang dah dapat dividen AHB, kalian boleh baca dalam kalian punya statement nanti. Jadi disebut dibayarkan zakat dan dikecualikan cukai. Sebab ini inisiatif kerajaan. Kalau dia nak orang melabur dengan dia, betul dia kenakan cukai pula, orang tak nak melabur lah. So, yang semalam diceritakan tentang 2% untuk dividen ni merangkumi dua perkara sebenarnya. Satu, dividen yang kita labur dekat dalam bursa tu. Syarikat-syarikat yang ada dekat bursa tu. So, syarikat-syarikat yang dekat bursa ni, sebelum ni, dia tak dapat dividen. So, kita orang biasa ni yang labur dapatlah setahun dalam RM1,000, RM2,000. Okey lah, happy lah. Yang jadi masalah, dalam kalangan orang yang sangat kaya, panggil apa? Maha kaya kan? Ni bukan T10 tau, ni T1. T1 ni income sebulan RM100,000. Kalau income dia sebulan RM100,000, dia boleh labur sebulan dalam apa? RM50,000. Contohlah kan, setahun dia boleh labur dalam RM1 juta, RM2 juta. So dari dividen, diorang boleh dapat lebih daripada RM200,000-RM300,000 dan semuanya tak payah bayar cukai. So ini sebenarnya kurang baguslah untuk kita orang biasa. Dan diorang pula dapat elakkan cukai dekat situ. So sebab itulah 2% ke atas RM100,000 ni okey lah.
Maknanya kata, kalau dia dapat dividen sekitar 5%. Okey, 5%. Dia kena laburkan RM2 juta. Dia punya modal, capital dia kena labur RM2 juta. Bukan aset dia RM2 juta tau. Modal melabur je RM2 juta. So kalau modal melabur dia RM2 juta, kau bayanglah aset dia banyak mana. Maknanya kata memang betul lah maha kaya tadi. Seorang begini, dia dikenakan cukai RM2,000. Ha, ataupun 2% lah daripada RM100,000 tadi. So itu golongan yang pertama yang melabur banyak. Golongan yang kedua adalah bos-bos syarikat-syarikat besar tadi. So bos-bos syarikat besar, untuk yang mungkin pernah dengar, mungkin tahulah yang tak pernah dengar, diorang ni ramai yang tak ambil gaji. Diorang tak ambil gaji. Gaji tu diorang ambil yang biasa-biasa je. Mungkin gaji dalam RM20,000, RM30,000. Sebab dia nak kurangkan cukai pendapatan. Tapi yang banyak dia ambil untuk tanggung kekayaan dia, dia ambil dividen. Dividen dia ambil banyak. Sebab tu kadang-kadang diumumkan, okay, dividen 10% ataupun 7% untuk tahun ni. Dia sebagai pemilik syarikat, saham dia kau bayang berapa banyak. So bila dia umum dividen, yang mana dividen ni tak dikenakan cukai. Zakat kita tak cerita sebab kemungkinan syarikat-syarikat ni biasanya pemilik dia bukan Muslim lah. So zakat kita tak cerita, tapi cukai. Cukai pendapatan yang dia bayar taklah tinggi sangat. Tinggi memang tinggi tapi tak tinggi sangat. Sebab apa? Sebab dia tak ambil gaji besar, tapi dia umumkan syarikat dia untung banyak, dividen dia tinggi. Jadi dia ambil dalam bentuk dividen, dan dividen dia semua tak payah bayar cukai. Sebab sebelum ni kita punya polisi kerajaan memang dividen untuk pelabur memang tak payah bayar cukai pun. So itu satu attractiveness lah untuk menarik orang untuk melabur tadi. Okay. So ini contoh lah, saya bagi contoh macam Genting. Genting sebulan gaji dekat, I mean dia punya income dekat 10 juta. Dia tak kira sebulan punya income, dia kira setahun. Setahun remuneration dia, pampasan ataupun bayaran kepada dia tadi 100 juta. Sebab apa? Dia termasuk dengan dividen dia yang sangat banyak. So kalau 2% dari 1 juta baru 2 juta, takkanlah tak boleh bayar tadi kan. Cuma itu yang kebaikan lah, dia punya kebaikan sebab dia tak terkena sangat dengan kita. Semalam tema PM banyak ke arah maha kaya kan, T15 ni orang yang bergaji sekitar 15,000 ke atas. Jujurnya pada pandangan aku, T10 tu level lain. T15 ni sebenarnya macam baru je nak masuk ke fasa kaya. T15 ni lah, T20 lagi lah tak kaya sebenarnya. Kalau korang rasa T20 ni kaya, memang salah lah. T20 level baru boleh beli Honda Civic sebenarnya. Kau bayangkan korang yang gaji kita ni, gaji baru 3-4,000 dah berangan Honda Civic kan. T20 sebenarnya baru boleh beli Honda Civic, 160,000 punya kereta tadi kan. Kalau gaji dia sekitar 13-14,000. Okay. T10 tu level lain. T10 ni level yang macam boleh beli rumah kat sana, boleh beli rumah kat sini. Ha, kereta pun boleh ada 2-3 yang ikut suka dia nak buat. But okey lah, daripada kena ke T20, tak kena ke T10, T15 pun okey lah. Okay, so tu tema belanjawan semalam, banyak terarah kepada maha kaya tadi. So bila bercerita juga tentang mereka ni lah, ataupun maha kaya tadi, bila bercakap tentang dividen tadi, so bila diorang kenakan dividen yang munasabah kepada golongan maha kaya lah, 2 juta ni tadi, okey. Cumanya negatif side dia adalah bila dividen dah mula kena cukai, dia mungkin akan mengurangkan interest, minat pelabur luar yang nak melabur kat Malaysia. Pelabur luar datang, ada 5 juta ni kan duit, aku nak labur sikit dalam 2-3 bulan, kok lah ada untung semua, gerak lah. So dia mungkin boleh merancakkan pasaran saham dan juga pasaran ekonomi kita. Tapi kalau dia kena cukai, dia mungkin rasa takpelah, aku cari negara lain. Tapi ini benda yang memang tak boleh nak kawal lah dalam kalangan orang kaya ni. Dia pusing lah kot mana sekalipun, macam tu je lah perangai dia orang tadi. So adalah kebaikan sikit apa yang diumumkan semalam. Cuma dari satu sisi, sebagai syarikat mungkin dia akan rasa macam tertindas bila mana cukai pendapatan syarikat pun kena bayar juga, cukai dividen pun kena bayar juga. So ini akan menghasilkan satu masalah yang dipanggil sebagai double taxation. Double taxation ataupun cukai berganda ni benda yang memang mana-mana orang tak suka lah kena kan. Kita pun tak suka. Kau bayangkan dekat US ada satu benda ni, memang menindas manusia betul. Kalau kau hadiahkan kepada orang duit, kau bagi kat bini kau duit, duit untuk dia belanja tadi. Kalau kau dah dapat gaji, okay, kau dah dapat gaji, gaji kau dah kena cukai, okay fine. Kau pun dapatlah RM2,000 yang tinggal baki, kau pun nak bagilah sikit kat wife kau RM500. Wife kau kalau dia terima RM500, RM500 pun dia kena cukai juga. Dia panggil gift tax lah, lebih kurang macam tu. Sebab dia ada polisi lah, mana-mana hadiah yang, mana-mana individu menerima mana-mana hadiah, dia orang kena cukai kalau dekat US. Kecuali orang politik lah. Orang politik boleh seramba je terima hadiah banyak-banyak tu kan.
So itulah, akhirnya dia tak always takkan favor kepada orang biasa. Sebab tu akhirnya kalau kau balik semula ke ekonomi yang sebenar, ekonomi Islam tu yang paling cantik sebenarnya. Okay? Ekonomi Islam 2.5% zakat semuanya luruh, and tak adalah kau kaya kau. Ialah kau kaya kalau kau lebih daripada dia punya ambang, dia punya nisab, dan kau kena bayar. Orang sangat kaya digalakkan untuk terus apa nama menyumbang kepada masyarakat awam, dan dia pun tak ada nak kaya-kaya sangat. Contoh macam baru-baru ni ada semalam kan, kisah pasal syahidnya pejuang, salah seorang pejuang kita. Kita tengoklah macam mana pemimpin sebuah masyarakat, pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi yang ditakuti oleh dunia, ketika dia syahid, apa yang tinggal pada dia? Mentos, kemudian buku mengaji, itu je. Ada orang tanya apa kereta dia pakai? Ada orang tanya berapa harta dia ada? Tak ada. Dan kalau kita baca sirah pun, kadang-kadang kita terfikir juga kan, macam mana dulu Sayyidina Umar contohnya, ataupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Ali, macam mana diorang ni boleh beribadah, boleh hafal Quran, boleh buat semua benda, dalam masa yang sama boleh juga berjuang, boleh juga berperang. Kita boleh tengok contoh semalam tu sebenarnya adalah antara bukti lah keberkatan masa yang ada tadi. Dan akhirnya tak penting pun harta apa yang kau ada. So sebab itu benda yang kita kena ada lah dalam diri kita sendiri masing-masing. Sebab dari segi negara, tak bolehlah dia nak amalkan satu polisi yang orang kaya tak boleh beli kereta. Kalau dia amalkan polisi gitu, apa nama, tenggelamlah industri sebuah negara tadi kan. But anyway, itulah kita kena balik semula ke diri kita, bagaimana kita nak improve dalam dalam pemahaman kita tadi lah, insyaAllah. Okay, boleh? Sebab pasal dividen 2% untuk 1,000 tadi, boleh faham eh. So insyaAllah saya nak snack sikit yang diajukan oleh Red Dragon pula dekat sini. Dia tanya, tuan, kalau AHB dah boleh buka kota, kita masih boleh top up melalui Maybank ke? Jawapannya ya. Untuk AHB, cara kita nak melabur memang menerusi Maybank, Mbank dan juga Bank Islam. Walaupun pihak PHB dah habiskanlah dia orang punya kontrak ataupun dia orang punya kerjasama dengan Maybank Asset Management Berhad, itu bukan bermaksud Maybank dah tak terlibat. Sebelum ni pihak PHB, dia orang tak ada unit dia orang sendiri, tak ada dia punya anak syarikat sendiri yang boleh mengutip duit dan juga apa nama ni lah uruskan. Jadi Maybank dah ada dia punya agensi ataupun dia punya unit tadi. Sebab itulah Maybank Asset Management Sdn Bhd sebelum ni dijadikan sebagai apa nama syarikat yang yang menguruskanlah dana tadi. Selepas 10-11 tahun, pihak PHB dah ada syarikat dia sendiri sebab dah dapat lesen capital market license daripada SC, Securities Commission. So sekarang PHB Asset Management Berhad, PHB AM, panjang nama ni tadi eh, dah bergerak sendirilah untuk menguruskan kita punya duit. Tapi mana ada bank PHB? So kita nak beli, teruslah menerusi Maybank juga ataupun bank-bank lain tadi lah. Macam ASB lah. ASB sekarang dah ada dia punya apa nama? Dia punya app sendiri ataupun dia punya laman web sendiri, dah ada MyASNB. Tapi bukannya masa dia buat-buat syarikat terus dah ada MyASNB. MyASNB ni baru lagi 2018-2019 baru ada. Apps dia pun masa PKP tu baru betul-betul rancak dia kan. So of course lah, as time goes by, benda-benda macam ni akan ada improvement dekat situ insyaAllah. Okay, boleh. So sambung sikit lagi eh, kita cerita lagi. DY pula dia tanya kat sini. By the way, pada rakan-rakan yang ada dalam live ni, 28 orang, boleh terus bantu untuk double tap dan juga like. Dan yang nak baca pasal AHB dengan lebih panjang, dalam buku yang pertama ada kita ceritakan. Dalam buku yang kedua ada cerita sikit pasal AHB, tak banyak sangat. Sebab AHB banyak aku kongsikan dalam YT channel, YouTube channel. Okay, clear tuan. GGMU. MU ada lawan eh. Aku ingat MU dah bubar lah. Aku dah malas nak tengok bola sekarang ni. Bagi ketenangan minda pula kepada diri kita masing-masing. Okay, so sambung sikit lagi last. DY dia tanya, kalau AHB kita dah reach 100,000, AHB dalam 6K, better letak 100,000 ke 100,000 tu ke AHB? Kalau AHB kita dah reach 100,000, okay, AHB dah ada. Oh, okay, faham. So sekarang dalam AHB ada 100,000. Tahniah. Okay, bangsa dan bangka. Mantap. AHB ada 6,000. Okay, sekarang maintain saja. Nanti bila AHB buka kota, kita sasarkan mungkin dalam 6 bulan insyaAllah dia akan buka kota kan. Mungkin nantilah dia umum dividen bulan 4 nanti. Masa dia umum dividen bulan 4, mungkin dia akan umumkan ada penambahan kota baru. Sebab yelah, dia nak jalankan projek Bandar Malaysia ni bukan ambil masa kan. So buka je kota, apa yang mungkin awak boleh buat, boleh pindahkan sebanyak mungkin duit dari AHB tadi masuk ke dalam AHB. Bila kota dah penuh, fokuslah simpan balik dalam AHB. Sebab AHB dia terbuka sepanjang masa. AHB dia ada limited time dia tadi kan. So kita kena ambil peluang lah ketika keadaan tengah apa nama limited. Contoh lain juga kepada yang nak masuk dalam core bank pertama, dia buka kuota sampai Disember ni je sebenarnya, sampai 31 Disember. Cumanya dia bukan liquid. So kalau awak letak semua 100,000 dalam core bank pertama,
Tiba-tiba AHB umum buka kuota, tak payah. Sebab apa? Dengan CBP co-open pertama, kau nak keluarkan duit ambil masa setahun. So walaupun dia low risk investment, tapi dia bukan liquid asset. Dia sangat sangat low lah liquidity tadi. Sebab dia ambil masa setahun, sebab dia koperasi kan, dia bukannya apa nama cash flow dia tak banyak sangat. Okay, boleh faham dekat situ. Ambil peluang mana yang done tadi, insyaAllah. Okay, bercakap pasal AHB sikit lagi. Okay, sekejap lagi kita jawab soalan dari Sarat eh. Tapi saya settlekan soalan pasal AHB dan juga ASB dulu. Tapi sebelum itu, kepada rakan-rakan yang baru saja masuk dalam live juga, selain daripada kalian nak bantu menaikkan engagement kita dengan like, yang mana yang tak follow lagi boleh tekan follow button dekat atas. Kalian juga boleh kongsi gift. Sebab TikTok ni aku tengah rancak live, dia mesti akan tiba-tiba gift macam tu lah kan. Aku kalau boleh tak nak lah benda-benda gift ni. Tapi nak buat macam mana? Ini semua adalah lumrah menggunakan platform orang. So ini nama dia media sosial. Terpaksalah kita ikut. So dekat sini TikTok ada letak beberapa challenge. Sekejap saya letakkan satu persatu dulu. Okay, music play. Okay. So siapa yang nak support live ini boleh juga berkongsi gift dekat ruangan bawah ni. So saya ada letakkan dekat bawah ni. Penama Little Ghost dekat situ. Ni sempena dengan Halloween lah rasanya ikut tadi. Co-band pertama bagus ke tuan? Tolong bagi pencerahan. Okay, so saya dah buat video live berkaitan dengan co-band pertama semalam. So nanti insyaAllah kita akan share dekat dalam YT channel. Sebab aku malah nak ulang balik lah benda-benda yang kita dah cerita tadi kan. So nanti boleh tengok semula. Tapi dia punya basic saya kongsikan. Risiko dia rendah. Okay, kita letak RM1,000. InsyaAllah RM1,000 tu kita boleh keluarkan lah. Cuma bila nak keluarkan, dia ambil masa setahun. Proses dia tadi. Sebab dia koperasi. Koperasi ni, kita dapat duit dari orang. Kita kena guna untuk buat bisnes. Dia bukannya beli saham. Dia koperasi. So bila duit tu dah buat bila bisnes, tiba-tiba ada orang nak keluarkan duit, dia kena jual lah bisnes tu dulu. Ataupun dia kena pastikan lah cash flow tadi okay. So dia akan tunaikan tanggungjawab dia, ataupun dia akan settle the commitment for withdrawal request, ambil masa 12 bulan ataupun 1 tahun tadi. So kalau ada RM100,000, saya tak sarankan letak RM1,000 tu. Kalau mungkin ada lebih kurang dalam RM2,000-RM3,000, memang tak nak pakai duit ni, then maybe boleh consider untuk letak dalam CDP tadi, insyaAllah. Okay, boleh? Okay, jap. Saya habiskan soalan dulu. Thank you kepada Yuyun. Sentiasa support live ni dengan berkongsi gift. Yang lain pun boleh jadi sama macam Yuyun juga. Kongsi gift, insyaAllah. Bagi yang baru nak join AHB ni, ada peluang tak? Sebab logiknya mesti akan habis disapu pelabur AHB. Jawapannya betul. Itulah yang sangat tepat sebenarnya. Baru nak join, ada peluang ke tidak? Sebaik saja diumumkan, usually orang akan terus sambar. Tapi tidaklah dalam masa 2-3 hari. Last diumumkan Oktober 2023, tahun lepas. Diumumkan penambahan 1 bilion unit. So, bila orang melabur, dia labur sampai ke bulan 4 baru ni. Dalam tempoh 6 bulan, dia fully subscribe 1 bilion. Kenapa? Laju sikit. Kalau tahun-tahun sudah, dia ambil masa dalam 2-3 tahun. Kalau yang last year, laju sikit sebab PM umumkan juga seorang individu boleh labur sampai 1 juta. Seorang individu boleh labur sampai 1 juta. Okay? Kalau sebelum ni, masa zaman Najib dulu, dia buat seorang RM500,000 je. So, kita yang orang awam ni bolehlah melabur sampai RM500,000. Betul? Tidaklah sampai RM500,000. Tapi, gitulah. Orang kaya pun boleh ambil sampai RM500,000 saja. Tapi sekarang, bila dah tambah ke 1 juta, yang kaya raya, dia sapu bersih. Lagilah pula sebab kalau dia melabur dekat tempat lain, dividen kena cukai. Yang 2% tadi. Yang ni tak kena cukai dah. So dia akan menarik orang sangat kaya untuk melabur dekat dalam AHB lah. Tapi yang melabur yang kaya ni Bumi Putra dan juga Muslim sajalah. Yang lain tak boleh melabur tadi. Okay? So untuk kita yang baru nak melabur, insyaAllah ada peluang. Cumanya bila kita umum saja nanti, biasanya aku akan kongsikan dengan korang. Okay, kuota dah ada. Cepat-cepatlah buka. Janganlah tunggu 2-3 bulan. Minimum buka akaun kalau aku tak salah RM100. At least kau ada RM100 buka akaun. Kemudian dah ada duit nanti top up lah. Sebanyak yang boleh. Once dia tutup saja nanti. Dan just fokus lah dekat pelaburan lain. Cuma. Okay, boleh. Harap menjawab soalan yang diajukan oleh Hafiz Ayub dekat situ. Sekejap, tadi ada soalan dari Saran eh. Dia tanya, takut Bumi Putra maha kaya kaut semua. Sejuta je lah dia boleh. Kalau HB dah buka kuota mesti laku keras. Setengah hari je habis. Kalau 1 bilion mungkin tak lah setengah hari. Kalau 1 bilion ni, sebab baru ni diumumkan Bandar Malaysia punya projek semalam, saya jangkakan 1 bilion dekat sana. Okay. 2 bilion mungkin aku banyak sangat kot. 2 bilion mungkin banyak sangat. Paling tinggi mungkin 1.5 lah kot. 1.5 eh. Paling murah Sabah mungkin 1 bilion. 1 bilion ni katakanlah, orang kaya, maha kaya ni semua nak kaut. Semua nak kaut. Seorang boleh laburkan 1 juta. Okay. Ada 1 bilion unit. Seorang boleh labur 1 juta.
aku bagi kau matematik lah. Sabtu pagi ni kau ingat masuk masuk aku punya live ni boleh lepak-lepak lah. Kalau 1 bilion unit, seorang boleh beli 1 juta, berapa orang boleh beli? Cuba komen. Nak test sikit lah matematik kau orang ni pagi-pagi gini eh. 1 bilion, seorang 1 juta, so berapa orang yang kita boleh beli? Ha, berapa orang yang boleh beli tadi? Cuba komen. Sambil-sambil tu saya nak move. Ah, mantap Hafiz Ayuk eh. Bagus, matematik kau ni laju lah, bagus. 1000 orang. So kena ada 1000 maha kaya yang nak kau. Dan kemungkinan 1000 orang maha kaya ni mungkin dah 500 orang dah ada dah account. Dia orang tak nak tambah lah. Melainkan dia top up dekat akaun anak lah. Tapi itulah juga kan. Itulah juga yang aku, dia macam oksimoron lah. Oh, oksimoron ni maksud dia, dia hitam dan putih. Dia macam paradox sikit. Aku nampak lah kita punya PN ni bagus. Dia nak melawan orang kaya. Tapi dia banyak juga bagi privilege ke orang kaya. Kalau sebelum ni AHB fokus untuk 500,000. Tak kira lah kaya ke miskin ke, maksimum 500,000. So dia adil lah untuk semua orang. Tapi bila dia naik ke 1 juta ni, dia bagi kelebihan kepada orang kaya je lah kan. Anyway tu dia punya polisi nak buat macam mana eh. So contoh macam Ron 95 nanti dia dah tarik subsidi. Dan dia kata untuk yang kaya tak boleh beli, warga asing tak boleh beli. Tapi untuk yang kita-kita ni belum tahu lagi layak ke tidak. Sebab nak kena tengok juga pada dia punya implementation lah ataupun mekanisme tadi. But anyway, doakan je lah supaya ada kebaikan untuk kita semua tadi, insyaAllah. Okay, boleh eh? Alright, soalan pasal AHB ada lagi ke? Dah habis dah? So, kita ada soalan dari Kentang. Tapi saya nak jawab dulu soalan yang diajukan oleh rakan kita dekat atas tadi, Saran. Sebab saya hutang dengan dia soalan. Dan hutang soalan dengan dia, soalan berkaitan dengan hutang. Bang, saya ada personal loan, balance RM15,000. Sekarang saya ada saving RM15,000. Settle hutang atau saving dalam ASB? Jawapannya, untuk personal loan, kalau kau buat full settlement sekalipun, kau tak dapat pun rebate. Kau tak dapat pun discount. Kalau hutang kau RM15,000, kau ada saving RM15,000, kau bayar habis, kau kena bayar habis RM15,000. Sama ada kau bayar sedebuk, atau kau bayar bulan-bulan, tetap jumlah dia sama. Yang tak sama kalau kau bayar lewat. Bayar lewat, kenalah interest ataupun profit rate ataupun charge penalty dekat situ. Tapi kalau bayar macam biasa, tak ada kena rebate. Jadi saranan saya untuk yang nak menyelesaikan hutang, janganlah ngam-ngam sangat. Hutang RM15,000, saving RM15,000. Buat full settlement, kosong. Hidup kita memang tenang. Hati memang tenang, tak ada hutang. Tapi saving pun tak ada. So kita jadi macam, aku nak bertenang ke tak ni? Dia jadi macam tak tahu. Oksimoron tadi lah. Tak tahu yang macam mana nak pergi tadi. So mungkin saranan saya, teruskan bayar macam biasa. Saving yang RM15,000 ni, laburkan. Labur sampai dia jadi RM20,000. Bila dia naik jadi RM20,000, insyaAllah hutang tadi akan jadi RM10,000 saja. Okay. Walaupun tak dapat rebate, tapi ketenangan tu kita nak juga. So by the time dia dah sampai RM20,000 dividen kita ni tadi, savings kita ni tadi, maknanya kata kalau kita labur dalam ASB eh, RM15,000 setahun dalam 5%. So 5% daripada RM15,000 setahun lebih kurang dapat dividen dalam RM700,500. Okay. RM700,500 ambil masa dalam 5 tahun, insyaAllah kau akan dapat RM5,000 extra. So dalam tempoh 5 tahun, awak punya saving akan jadi RM20,000. Awak punya personal loan mungkin dah turun jadi RM9,000-RM8,000. So time tu kalau nak bayar okey. Sebab bila awak ada RM20,000 punya savings eh, yang kita dah laburkan dah dapat dividen tadi, hutang dah tinggal dalam RM9,000-RM8,000. Awak ambil RM9,000-RM8,000 dari savings, bayar hutang. So hutang jadi kosong, saving tinggal separuh lagi. So ini boleh bagi kita ketenangan. Memanglah saving kita berkurang, tapi at least ada lagi savings. Hutang dah jadi kosong. Benda ni banyak main dengan psikologi. Kita rasa aku nak bayar semua, hutang dah tak ada, aku akan tenang. Tapi dia takut rasa macam dah bayar hutang tenang, dah bayar semua, dah tak ada hutang, hidup dah tenang. Kau akan mula fikir, tapi aku tak nak saving lah. Dia mula dia rasa macam risau. Contoh macam hutang kereta lah. Kalau kau buat full settlement hutang kereta, kau dah tak ada hutang kereta. Kau dah tenang hidup kau, betul? Jawapannya tidak. Ada satu lagi sisi yang kita kena beritahu. Walaupun kita dah tak ada hutang kereta, saving pun ada. Apa yang akan masuk dalam kepala kita adalah godaan untuk beli kereta baru. Yang ni aku tak diberitahu sebelum aku nak buat full settlement kereta. Tapi alhamdulillah lah, dah 3 tahun dah aku menepis godaan beli kereta baru ni. Tapi memang sentiasa ada lah. Keluar je kereta. S70 lah. Macam-macam lah. Geely lah. Apa, Peugeot lah kan. So semua itu adalah godaan. Yang mana kalau kita tepis, insyaAllah hidup akan tenang lah. Tapi kalau mata tak jaga, hidup tak tenang jugalah. So harap dapat membantulah untuk buat keputusan dengan baik dekat situ, insyaAllah. Tuan dekat Bukit Jalil ke hari ni? Tidak. Hari ni saya berada di... hari ni saya berada dekat Kuala Kangsar. Minggu depan insyaAllah saya akan ada dekat Bukit Jalil. Minggu depan Sabtu Ahad saya akan ada sekitar KL. Sebab Sabtu depan kita ada 2 event. Pagi event aku dengan sekolah aku lah kan. So itu aku tak sure lah terbuka kepada public ke tidak. Petang kita akan ada event dengan geng-geng Patriot.
So aku akan berada dekat office Patriots minggu depan pukul 2:30. So kita akan bincangkan topik berkaitan dengan buy now pay later. Sorry, tajuk dia buy now pay later. Okay, so minggu depan dekat Patriots ada topik berkaitan dengan BNPL, buy now pay late. So siapa-siapa yang free, insyaAllah boleh datang nanti. Nanti saya akan kongsikan poster dia nanti. Okay, so saya jawab soalan seterusnya dari Kentang pula dekat sini. Ha, tapi macam biasa, boleh tak 30 orang kawan-kawan, kita cuba sasarkan pergi sampai ke 15,000 like yang pertama insyaAllah. Okay, boleh. So untuk yang nak dapatkan buku juga, ini ada tawaran untuk kalian semua untuk dapatkan combo 2 buku. So dalam combo 2 buku ni insyaAllah boleh bantu korang semualah untuk faham dengan lebih lanjut tentang macam mana cara nak menjadi bangsa dan bangka. Dalam buku Muhammad, saya bukan kalau tak dalam beku nanti, yang saya ceritakan pasal ekonomi Islam tadi. Nak faham, penting menjadi kaya tapi bukan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk umat, itu nanti boleh baca dalam buku Muhammad insyaAllah. So soalan dari Kentang dia tanya dekat sini, tuan kalau kita dah ada 15,000 cash, buy ASB atau ambil cash deposit? Eh, buat apa nak ambil cash deposit? Ambil cash deposit? Ya, ke nak deposit, fee deposit? Ha, aku rasa fee deposit kot. Cash deposit buat apa dah? Now ada 40,000 dalam ASB. Pendapat tuan teruskan melabur. Awak bawa ada 40,000. Belum jadi sampai 100,000 lagi. Belum jadi bangsa dan bangka. So Kentang, 40,000 dah cantik. 15,000 dah cantik. Tapi belum sampai matlamat lagi. Kalau kita stop sebelum kita sampai matlamat, akhirnya kita tak sampai lah. So fixed deposit dalam buku yang 6 angka menjelang Disember. Okay. Okay. Ni. Dalam buku 6 angka menjelang Disember, saya ada kongsikan sikit fixed deposit kenapa tak lebih baik berbanding dengan ASB. So ASB of course lah lebih baik berbanding dengan fixed deposit. Kecuali kau ada 2-3 juta tak tahu apa-apa lah. Okay. So itu nanti boleh baca dalam dua-dua buah buku ni. Awak fokus je nak sampai ke 100,000 yang pertama dengan ASB, tabung haji, dan mungkin nanti kalau ada kuota dengan AHB nanti insyaAllah. Okay, untuk Kentang, all the best. Baca dua-dua buah buku, tekan back kuning dekat bawah. Dari 15,000 cash tu, awak ambil RM60. Dari 15,000 cash yang kau ada ni Kentang, okay, kau ambil RM60 je untuk dapatkan dua buku ni. Baca insyaAllah nanti dari 15,000 campur dengan 40,000 dalam tempoh tak sampai 5 tahun insyaAllah, ataupun dalam 3 tahun saja awak boleh dapat 100,000 menjadi bangsa 6 angka insyaAllah. Okey, boleh. Cantik eh. Dah bercakap juga tentang ASB. Dekat sini Keroro ditanya juga, kalau nak kahwin ASB okey ke? Jawapannya sangat okey. Sebab dividen dan juga liquidity. Liquidity. Okey. Tu jawapan lebih ringkas je. Okay, settle eh. So nanti yang pasal kahwin pun boleh baca dalam buku yang pertama. Ada dua bab berkaitan dengan kahwin insyaAllah. So saya nak habiskan perbincangan kita hari ni sebab aku dah lapar, dengan cerita pasal belanjawan lagi dan godaan kereta. So macam yang kita jangkakan sebenarnya, RON 95 ni sooner or later memang kena tarik juga subsidi tu. Dia tak boleh bertahan sampai bila-bila. Adalah orang mana-mana datang cakap kita boleh tambah subsidi lah, bagi minyak jadi RM1.50 satu liter lah. Itu semua bohong je. Dia kata kita boleh bagi PTPTM free lah, mansuh lah. Itu semua bohong. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Stay to the truth. Berpijak, pertama berpaksikan pada kebenaran. Dan kita kena faham polisi tu sendiri. Jadi untuk EV, yang mana semalam mungkin tak banyak sangat cerita pasal EV ni pun, aku tak faham juga. Kononnya nak push kau-kau juga kan. Tapi EV tak ada lah nak bagi rebate baru ke hybrid ke semua, tak ada. Satu je yang diumumkan semalam adalah Produa akan lancarkan EV dia menjelang tahun depan. Yang mana memang Produa dah umumkan bulan 5 yang lepas. Dia sasarkan untuk lancarkan EV dia yang pertama bulan 5 tahun depan. Itu untuk Produa. Dan untuk Proton, insyaAllah sekarang dah buka dah dia punya apa nama, booking fee. Dah boleh, tempahan dah untuk IMAS 7. Dan IMAS 7 pun dah mula buat jelajah dia lah ke seluruh negara tadi. So tujuan itu, kalau beli EV, mungkin ada kaitan juga dengan RON 95 tadi. Okay. Cuma, kalau kerajaan bagi subsidi menerusi, contohlah macam Antin Lok semalam sebut, mungkin kerajaan nak bagi subsidi menerusi MyCard. Mana kata kalau kita nak dapat subsidi RON 95 ni, kita kena pergi ke kaunter, okay, pergi ke kaunter, kemudian buat pengesahan sikit dan kita boleh belilah ikut harga yang subsidized. Saya nampak itu mungkin jadi satu kekurangan kepada orang yang opt for EV car. Sebab siapa yang ambil EV car, dia tak dapat direct subsidi tersebut. Walaupun dia bukannya maha kaya. Kalau kita ingat zaman dulu zaman Najib dulu, bila dia tarik subsidi, dia bagi dalam bentuk cash. Dia buatlah semua rasionalisasi subsidi, dia tarik semua subsidi petrol dan juga diesel,
Dia bagi tiga dalam untuk BRIM. Mungkin tak semua dapatlah BRIM tu sebab dia tengah dalam proses untuk apa nama buat infrastruktur. So, sekarang ni lah infrastruktur dah ada kan. So dia tak bagi direct. Dia tak bagi indirect, dia bagi direct dalam bentuk cash. So bila kau dapat cash, ikut kau lah nak buat apa. Macam aku dulu, aku buat beli basikal. So tak payahlah aku isi minyak mahal. So aku kaya dah basikal. Kan? Ataupun aku naik train, contohnya time tu. Tapi kalau kita kena verify dengan MyCard, makna kata kau cuma boleh dapat subsidi minyak tu kalau kau beli minyak. Kalau kau beli petrol. Kalau kau cah EV kau tak dapat. So itu mungkin menjadi satu, bukan pemangkin lah, bukan apa pemangkin. Dia tak stimulate orang untuk opt for EV berbanding dengan petrol tadi. Sebab orang masih lagi, tak apalah. Aku pakai je kereta apa aku nak. Tapi selagi mana MyCard aku boleh dapat subsidi, aku ambil je lah kan. So akhirnya balik semula ke perancangan asal yang saya katakan dulu. Kalau kau betul-betul nak dapatkan apa nama holistik punya advantage from EV car ataupun nak dapatkan satu penyelesaian menyeluruh daripada sistem EV tadi, selain daripada kereta EV, awak juga kena ada solar kat rumah. Kena pasang solar dekat rumah. Yang mana solar tu, contoh lah, macam aku ni dah apa nama solar dah contact dah semalam. So insyaAllah dah proceed dah kan. Pasang solar kat rumah. Dia ada advice tu. Kalau hari ni bil dalam 200-300, dia suruh tarik sikit biar jadi bil sampai sebulan 400. Supaya 100 buffer ataupun 100 extra ni boleh jadikan sebagai charge untuk kereta. Sebab bila kau pasang solar kat rumah, kau punya elektrik dijana oleh solar. So kau tak kena bayar charge TNB nanti. Dan nanti kalau TNB naikkan tarif elektrik, kau tak terkesan sangat. So kalau kereta kau pakai EV, kan? Pakai elektrik, dan elektrik kau dijana oleh solar, so itu akan jadi satu benda yang menyeluruh lah. Ha, dari segi cost tadi. Dan of course lah untuk EV juga, dia punya maintenance pun rendah, setahun sekali saja. Ha, cumanya, kalau Proton dengan Pro 2, dia nak keluarkan EV di highway-highway dan juga jalan-jalan di Malaysia, petrol station di Malaysia, tak ada cukup. Ha, sekarang ni jadi isunya sebab time tadi kan, time anxiety dia panggil. Masa kita nak charge tu rasa macam lama, 30 minit, 20 minit. Rasa lama sebab apa? Sebab dia ada satu je. So kita kena beratur. Kalau ada banyak sebab ramai orang pakai kereta, mungkin itu boleh bantulah untuk dapat satu apa nama, inilah satu solution yang menyeluruh lah. Yang panggil penyelesaian yang syumul. Ha, itu kalau dalam bahasa Melayu tadi kan. Okey, orang-orang pas boleh guna ayat ni. Okey, penyelesaian yang syumul. Okey. Maksudnya menyeluruh. But again, tanpa tarikan untuk orang ramai masyarakat, sebab akhirnya acceptance tu yang paling penting. Kalau tak ada penerimaan dalam kalangan masyarakat terhadap kereta EV, itu akan jadi cabaran. So antara feedback ataupun antara review yang aku dapat dari belanjawan semalam adalah, tiba-tiba kerajaan semalam dia macam panci awal lah. 2021, 2022 sampai 2024 banyaklah cerita pasal EV kan. Tiba-tiba semalam cerita pasal Pro 2 punya EV je. Yang lain-lain tak banyak lah. Cerita pasal rebate ke, cukai, pengecualian cukai ke, tambahan ke atas stesen pun tak berapa rancak. Kalau kita bandingkan dengan Norway, yang di Eropah antara negara yang banyak menggunakan EV adalah Norway. Kerajaan dia invest selama 20 tahun. 20 tahun invest untuk betul-betul dapat ekosistem yang sama macam hari ni. Kita kalau baru 5 tahun rasanya tak okey lagi kot. Kena banyak lagi. Paling tidak 10 tahun lah kan. China pun dia invest menerusi subsidi kepada apa nama kilang-kilang kereta EV tadi untuk memastikan boleh buat kereta dengan banyak. So penerimaan orang lah. Sebab tu aku nak tengok juga kalau Proton dengan Pro 2 dia orang buat kereta dan dia orang sediakan juga dia punya infrastruktur, itu mungkin boleh beri keyakinan kepada orang ramai untuk invest. Nah, sebab kita pun kena invest juga. Kita kena invest lah 70-80 ribu duit kita dengan masa yang kita ada tadi untuk memilih EV berbanding dengan ICE car untuk 10 tahun akan datang kan. Kalau kita ambil hutang bank mungkin dalam 9 tahun lah macam biasa tadi. So itulah sebenarnya nak kena tengok. Katakanlah yalah, harapnya menjadilah kan. Kalau Proton umum IMAS 7 pump dia punya sale tinggi. Pro 2 umum dia punya apa nama MyV, BEV tu nanti pump dia punya sale tinggi. Infrastruktur pun bertambah dan mungkin kita pun akan boleh contribute. Hari ni kereta EV di Malaysia cuma 2% saja. 100% kereta dekat Malaysia ni 2% je kereta EV. So kalau lah kat Malaysia ada 1,000,000 kereta misalnya kata, berapa kereta dekat Malaysia? 1,000,000 dia kan? 1,000,000 kereta dekat Malaysia ni, 2% dari 1,000,000 apa? 20% 200,000, 20,000 baru. Baru 20,000 kereta. 20,000 kereta ni kalau pergi ke konsert
kalau berkumpul kat konsert, tak penuh satu satu stadium. Ha, kalau contohlah konsert Coldplay tu kan, berapa? 70,000 orang datang, 60,000 orang datang. Kalau separuh datang naik kereta EV, makna kata kapak dekat area stadium kejadian tu pun tak penuh lagi. Nak menunjukkan betapa tak ramainya sebenarnya. Tak banyak lagi lah untuk kereta EV ni. So macam mana orang nak invest kan? Syarikat-syarikat nak invest pun susah juga. Gentarinya, kemudian apa nama, go charge-nya. So syarikat-syarikat ni diorang nak invest, diorang nak kena dapatlah juga hasilnya. Tapi bila kerajaan tak bantu untuk diorang invest, tambahan ke atas itu, SST pun dah naik sampai 10%. Ha, so diorang pun nak beli dia punya solar panel ni semua datang dari luar. Dia nak tak apa nama pasar infrastruktur dia semua datang dari luar. Dia nak kena import. So SST ni sales and service tax tadi. So bila dia orang kena charge 10%, so dia orang nak pasar pun dia orang kena kira lah kos tambahan dia orang 10%. So inilah maksud kita tadi, belanjawan. So kalau belanjawan ni semuanya menyeluruh dan tema dia terurus ataupun menjurus ke arah itu, dia mungkin cantik. Tambahan kat atas itu bukanlah semua negatif. Yang satu yang baik, dia bukan something new, tapi something continue. It is not something new, but it is continue. Iaitu pasal NEM. New Energy. Aku tak ingat apa. Malaysia ke? Entah, tak ingat. New Energy Meter. So yang mana, siapa yang beli solar, but again lah, nak beli solar RM20,000-RM25,000 ni bukanlah semua orang boleh beli tadi kan. Siapa yang nak pasang solar dekat rumah, RM20,000-RM25,000 ke atas, masih lagi boleh dapat dia punya discount ataupun rebate RM4,000. So kerajaan masih lagi sambung untuk bagi rebate ni. Bawah ni rebate ni habis September bawah ni. So dia tambah sikit lah dalam 500 kuota. Tapi dia akan sambung sampai Jun 2025. So insyaAllah lah, siapa-siapa yang mungkin ada duit RM25,000 nak invest, mungkin boleh consider. Saya punya kiraan termasuk macam tu. So aku ambil kira harga kereta. Sekarang ni kereta EV paling murah RM75,000. Good Aura Cat. Aku tak faham nama kereta, pakai nama kucing eh. Aura Cat eh. Good. Something lah macam tu, aku tak familiar sangat kereta tu. Tapi RM75,000 tu pun dia punya discount je lah kan, bukan harga asal. Kemudian ada Neta V, syarikat EV juga. Neta V harga dia dalam RM75,000-RM77,000 juga. So kiraan aku, andaian aku adalah Emas 7 tak boleh harga sampai RM150,000. RM100,000 dia mungkin kena lawan dengan MG. Ya, MG ni satu syarikat dari jenama Britain, tapi sekarang China punya milik, SAIC punya milik. Kalau korang tengok keluar sekejap yang baru ni, KS dalam kereta tu adalah dia review pasal MG. So kalau kalau Proton keluarkan Emas 7 dan boleh tawarkan harga dia mungkin sekitar RM80,000-RM90,000. So aku punya kiraan sebenarnya adalah dari kereta, contohlah, Proton Emas 7 tu RM80,000. Saya ambil kira RM25,000 pasang solar, tolak RM4,000 rebate tadi. So total RM100,000. So RM100,000 itulah kos kenderaan aku, kereta dan solar panel. Kalau Pro 2 keluarkan lagi murah kereta, lagi cantik. Pro 2 dia kata dia nak jual kereta dalam RM60,000-RM70,000 je. Mungkin lah kan, Myvi apa semua tadi. So kalau dapat keluar macam tu pun lagi cantik juga. Dan of course lah, kos Pro 2 pun lebih murah. So campur dengan saya punya solar RM20,000 lah, lepas tolak punya rebate. So total jadi RM80,000. Makna kata dia adalah satu harga yang munasabah untuk kereta, yang mana fuel kita tak payah fikir dah, dan juga dia punya maintenance pun dah dapat dijimatkan kat situ. Yang saya kena tambah kira adalah reinsurance dan juga rotek. So bila cerita pasal insurance, lagi tinggi harga kereta, lagi tinggilah insurancenya. So kalau lah Proton dengan Pro 2 dapat kok tawarkan kereta harga bawah RM1,000, so insurance pun dapat cantik juga lah dekat situ, insyaAllah. Alright, so itulah godaan kereta EV yang kita dah boleh kaitkan sikit dengan belanjawan semalam. EV Pro 2 Proton range harga berapa? Tadi kita dah jawab. Perkongsian dan pencerahan terbaik, Choh. Udah lapor tu. Itulah dah lapor yang tadi kan. Tuan, kalau beli kereta EV tolong review ya. Tak payahlah. Korang tengoklah geng-geng yang dah review kereta tadi ya. Untuk Mr. H dia tanya, baca yang mana dulu? Menjelang 25 dulu, baru menjelang Disember. Disember adalah sequel kepada menjelang 25. Okay. So sikit je lah nak kongsi ke Nadina. Kalau kalian pergi dekat YouTube, ada geng-geng kereta ramai betul. Baru ni saya jumpa dengan Arif Chan. Arif Chan ni dulu dia adalah car reviewer. Itulah istilah dia. Yalah, yang buat-buat video. Dulu dia dengan Wapcar. Wapcar ni salah satu laman web yang aku banyak refer dengan Wapcar lah, sebab dia punya penulisan sangat kemas. Dan juga dia punya structure website dia cantik lah. Kemudian dia pindah ke Autobus. Sekarang dia dah buat syarikat sendiri dah. Dia buat Cars of Malaysia. Nanti korang boleh tengok, dia ada review. Dia salah seorang yang drive kereta Proton Emas 7 sekarang. Sekarang ni Proton Emas 7 tengah jelajah
turun ke selatan, minggu lepas naik ke utara, saya sempat jumpa. Kemudian minggu ni dia orang pergi ke pantai timur dan mungkin bulan depan pergi ke inilah, pergi ke penama Sabah Sarawak kan. So saya jumpa dengan dia, dia kata dia pun pakai salah satu EV. Bapak dia, bapak mentua dia ke dia, aku tak ingat lah dia cerita. Kerisauan adalah charging port bila balik kampung. So sebenarnya ada solution benda tu. Dia ada third party punya benalah tu yang mana kau boleh cabut dan kau boleh pasang kat kampung kau. Dan bila sampai kat kampung, sekali charge, kita isi yang semalaman tu eh, bukannya direct charge. Dia panggil AC kan. AC apa? Pasal Melayu apa? Okay. Alternate charge eh. So kalau charge semalaman, sekali charge full tank dalam 400km, bayar dalam RM30. Dia punya cost dia, RM30 ke RM30. So kalau kita isi full tank kereta dalam 70. So ini dapat jimat separuh, tapi masa dia panjang lah. So ini kalau charge malam. Kalau charge dekat petrol station itu memang mahal. Sebab itu DC. Itu dia direct charge ni, dia kilowatt dia tinggi sikit. So kita kena bayar lebih lah. Kalau aku tak salah, charge dalam RM20, bayar pun lebih kurang dalam 80 ke 100. Which is sama je dengan isi isi petrol tadi. So betul-betul nak jimat, kalau kalau EV ni memang kena 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 charge kat rumah lah. So sebab tu saya lihat kalau nak charge kat rumah, alang-alang baik pasang solar. Sebab kalau charge kat rumah banyak, nanti tarif elektrik kita jadi tinggi. Dan sekarang ni kan tarif elektrik dah ikut subsidi kan, dia ikut pecahan dia kategori tadi. B40 nya berapa, F40, dan kalau lebih dia 300.5 kalau aku tak salah sebulan, maka dia punya tarif akan jadi full. So kalau aku tinggi-tinggikan, tak jimat pula dekat situ. So solar jugalah jawapannya. Itu pun sebab rumah saya dekat Kuala Kangsar ni rumah kampung. So atap boleh pasang solar. Kalau korang duduk kat rumah kondo bandar, membayar sikit lah nak pasang yang tadi. So ini ini antara consideration lah yang kita kena ambil sebelum kita nak buat decision nak EV, nak solar semua kira. Moving forward, akhirnya Proton dengan Prodo yang akan dictate, yang akan menentukan penerimaan masyarakat ada ke tidak. Satu dari segi harga. Kalau harga macam Prodo, contoh dia umumkan dalam 70, sekarang 75, mungkin lah saya target dia mungkin dalam 68,000 lah kot, 68 ke 72. Kalau dia boleh buat MyV dia tu EV 68 ke 72,000, maybe orang boleh consider. Sebab direct punya decision making adalah orang kata MyV biasa 60,000, asal EV punya 70,000, baik aku beli MyV biasa kan. Logik lah orang buat decision macam tu, betul. So orang takkan pilih lah EV. So dia kena bagi competitive lah. Itu yang pertamanya. Yang kedua, selain daripada harga, katakanlah dia bagi harga lagi rendah. MyV biasa 60,000, apa 55 lah kot kan, 60 lah, aku ambil 60 lah. Dia bagi EV dia 55,000. Tapi jawapan orang pula lah, aku ni duduk kondo, aku nak cakap mana, baik aku pakai kereta biasa, isi minyak juga. So itulah maksud saya tadi, penerimaan masyarakat. So kalau orang tetap tak boleh terima, tak boleh pergi lah. Dia macam tu jugalah. Perumpamaan yang industri bagi adalah seperti mobile. Zaman 90-an, masa tu baru ada Celcom, Digi dan Maxis. Diorang nak invest perlukan bilion-bilion. Orang mana pakai phone masa tu? Mana ada internet semua kan? Dan nak pakai phone pun mahal. Tapi selepas 20-30 tahun, semua orang ada phone. So orang ada 2-3 phone. Anak-anak pun ada phone. So untuk EV sama jugalah. Norway buat 20 tahun lepas, sekarang baru nampak hasilnya. China sedang buat sekarang, barulah nak mula menampakkan dia punya supply tadi dah ada. Norway tadi dia bina demand, China dia bina supply. So kita nak kena match lah in between tadi. So kalau ada penerimaan, insyaAllah dia akan move forward. Kalau bagilah segala benda, infrastructure pun banyak orang tetap tak nak guna juga, akhirnya tak payah beli lah kita kot. Jahat lah kan. Tapi aku bukan first mover lah dalam hidup. Okay. Even aku nak buka TikTok pun, lepas 2-3 tahun orang main TikTok pun, buka akaun TikTok. Orang nak masuk melabur pun sama juga. Aku akan tengok dulu, kalau benda tak boleh pergi aku tak buat lah. Sebab risiko, risiko. Siapa yang first mover, dia ada first mover advantage. So dia dapat kelebihan sebab dia gerak dulu. Tapi kalau fade, dia kiok dulu kan. So macam tu lah, kalau lagi perang sama juga kan. Yang depan-depan ni, kalau first mover tadi dia syahid dulu lah. Kita yang mungkin takut-takut sikit ni duduk belakang lah kot. So itulah cerita insyaAllah. Okay. So sebagai penutup, dah lapor ni. 20,000 like boleh? 20,000 like. Dan kepada rakan-rakan yang nak dapatkan buku, dua buah buku ni, tawaran kita sekarang dekat beg kuning, kalau satu buku dalam 40, so dua buku 80. Kita bagi dekat kalian dua buku 60. 68 saja. So tekan beg kuning dekat bawah insyaAllah untuk dapatkan buku ni. RM60 boleh bantu korang untuk dapat 6 angka. Okey lah tu. Daripada kau bayar benda RM2,000-3,000, lepas tu habis RM2,000-3,000, saving pun tak ada juga.
So why not laburkan RM60 yang kalian ada sekarang untuk dapatkan 6 angka insyaAllah. Okay, so tekan beg kuning dekat bawah, add to cart je dulu. Nantikan gaji minggu depan, bayar lah. Add to cart yang penting. Kalau tak, kau dah masuk live orang, dah macam-macam benda dah korang jual tadi. Okay, so terima kasihlah kepada semua yang sudi bersama dengan kita sepanjang 1 jam suku. Alhamdulillah, lama juga live hari ni. So aku just nak say thanks kepada rakan-rakan yang join dari tadi. Kita ada Red Dragon 666, thank you. Kita ada Tarix, kita ada Farhan Hassan, ada Homestay Bangi, kita ada Nordia Kaisara, ada Ki37, ada Razi, ada Buya, ada Siti, ada L. Kemudian ada siapa, Nadina. Yang mana yang tak follow kami lagi, boleh tekan follow button dekat atas. Nah, tak follow rugi lah, tak boleh join dengan live kita. Kita ada Yati, ada Suhaimi Rashid, kita ada Rosarif 20, ada Nur Munirah, ada Cloud kat sini. Kemudian kita ada Yudyun juga berkongsi gift banyak tadi ya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita boleh jumpa semula. Thank you tuan. Saya pak sambil menukang. Mantap, mantap. Aku pun boleh lepaskan siram pokok tadi. Dah semalam tak hujan langsung. So rumput cantik naik bila hujan ni. Tapi bila sehari tak hujan, kita kena siram lah kan. So doa-doakanlah aku rajin untuk siram pokok. So jumpa lagi semua. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan. Kita akhiri dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. So, sebelum terlupa, nanti boleh tengok dekat YouTube channel, kita baru post je video semalam berkaitan dengan zakat. So nanti boleh tengok jugalah Dan insyaAllah untuk video hari ni kita akan post hari esok insyaAllah. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.